Enggak. Jangan dibeli anjir, itu gak penting banget. Mending uangnya disimpan, jangan buat beli-beli yang gak penting. Maaf, kita lanjut. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, teman-teman buka aplikasi CapCut, klik proyek baru, masukin mentahan Shopee dan transferannya, lalu foto pasangannya, klik tambah. Nah, hapus dulu akhirannya, lalu atur formatnya 9 banding 16. Aku zoom in sedikit. Fotonya. Nah, selanjutnya teman-teman tambahkan audio, klik di ekstrak, masukin audionya, nanti aku cantumin di deskripsi ya. Kalau udah, teman-teman klik overlay, tambahkan overlay, masukin fotonya, klik tambah. Nah, kalau seperti ini kan susah teman-teman. Teman-teman edit dulu, klik pangkas, lalu pilih 4 banding 3. Nah, sesuaikan aja. Kalau udah, klik checklist. Teman-teman sesuaikan, zoom sedikit. Nah, sesuaikan di fotonya ya teman-teman. Lalu panjangin durasinya. Untuk durasi fotonya itu yang pertama itu 5.2. Foto yang kedua yaitu 1.7. Nah, yang selanjutnya sampai akhir audionya ya teman-teman. Foto yang pakai overlay tadi teman-teman panjangin sampai habis foto pertama. Nah, kalau udah kita lihat dulu hasilnya. Enggak, jangan dibeli anjir, itu gak penting banget. Mending uangnya disimpan, jangan buat beli-beli yang gak penting. Maaf, kita lanjut. Nah, seperti itu ya teman-teman, gampang banget kan? Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you next my video. Dah.